Igo ya sa kasa, sa kera go yung mingi. Kung lagi ito baru-baru ini itulah satu video yang memaparkan suasana di Pasar Filipina di Sabah. Namun, gelagat seorang gadis yang menjual ayam bakar telah mencuri perhatian ramai. Dalam rakaman video yang tular, terlihat gadis itu dengan selamba bercakap dalam bahasa Korea dengan pelancong dari negara tersebut dengan begitu fasih. Cara sebutannya yang lancar membuatkan si gadis seperti lagak orang Korea sebenar. Bagaimanapun, menerusi komen daripada netizen, peniaga-peniaga di Pasar Filipina di Sabah itu sememangnya ramai yang boleh berbahasa asing. Itu ya saya ragu yumin. Kan lagi tuh gak boleh. Salah tuh ya, bau tuh ya. Kita taruh tuh ya. Kita nyebet. Salah tuh ya. Berarti kami masuk sana. Kita kecua ya.